Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya berada di JPL 30 Stasiun Pasar Senen. Ini ada air mancurnya nih, ada kebun anggurnya juga di situ. Wah, bikin mabok nggak ya? Hari ini ada kereta bagus, kereta api gaya baru Malam Selatan. Itu nanti akan berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar jam 11. Itu ditarik lokomotif RNB, teman-teman. Keren nggak tuh? Jadi, kereta berangkat dari Pasar Senen ke Surabaya. Saat ini posisi lokomotifnya dan rangkaiannya itu masih di Cipinang. Nanti dia akan datang ke sini setelah kereta api Matarmaja jalan. Ada kereta tuh. Palangnya ditutup, teman-teman. Coba kita ke sini. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Biasanya kalau ada lokomotif RNB ke Jakarta suka hujan. Semalam aja hujan tuh waktu lokomotifnya datang ke Jakarta. Tiga kali ke sini, tiga kali hujan. Waktu awal-awal dia ke sini lewat JPL ini hujan. Terus ke Kampung Bandan hujan juga. Semalam baru datang hujan juga. Nah ini gerimis nih. Ada kereta monster tuh kayaknya tuh. Bukan. Lokomotif CC206. Ini ada galian tiang baru nih teman-teman. Tuh. Di atasnya masih belum ada isinya. Nah, satunya di sebelah sini nih. Mantap. Seri 57 12 SF jurusan Cikarang. Ada lagi. Ada lagi teman-teman. Kita lihat dari sebelah sini. Biar lebih dekat. Soalnya keretanya bakal lewat sini nih. Ternyata lokomotif. Ini dia. Dia ke dekat sini. Ini kereta api Tegal Bahari nih. Dia langsir mau balik. Palang dibuka. Yeah.
masuk di jalur 6. Tiga kereta nih teman-teman. Livery iklan jeruk nipis. Kita disapa sama Bapak petugas PPK. Ada yang masuk ke Pasar Senen? Lagi disuruh dinas. Rangkaian kereta api Singhasari teman-teman. Nanti yang mau dinas dari Pasar Senen menuju Blitar. Tapi kok berhenti? Yang terakhir ini tandanya ini teman-teman. Jadi PPKM bisa tahu kalau ada tanda ini berarti kereta nggak terputus. Takutnya kan rangkaian yang paling belakang ketinggalan gitu, copot, jadi makanya ada tanda merah-merah tadi.
kereta api Cikuray berangkat dari Pasar Senen menuju Garut.